Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Hadirin hadirat wa hadirin. Jamaah masjid salat, jamaah salat isya dan insyaallah telah kami salat witir, salat tarawih dan salat witir. Sebelum saya menyampaikan kutub, saya ingin menyampaikan permohonan. Ada permohonan melalui WA pada sore tadi dari Bapak Hakiki. Bapak Hakiki itu putranya Pak Dr. Pedi Panjaman atau kakak ipar dari almarhum Bapak Sulharso bin Sutaji. Beliau bersedekah untuk amaliyah Ramadan sebanyak 700 ribu ditransfer melalui bank Kandar. Dari saya sudah transfer ke Pak Sulari. Beliau minta doa kepada kita semua, mendoakan untuk almarhum Pak Sulharso bin Sutaji. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima insya Allah SWT. Dosa dan kesalahan diampuninya dan insya Allah ampunnya. Mari kita baca Fatihah dan doa. Mudah-mudahan hajat dari Pak Hakim sekeluarga kita laksanakan. Al-Fatihah dan doa kabul jami' Rasul ala hadinya wa ala kulli salihah li ridha wa li syafa'at Rasul wa barakat al-hajat wa khusuf al-mahrum sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki malam yang ke-9 Ramadan 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu kelemahan iman amal ibadahnya yang mungkin sangat sedikit ibadahnya, bisa jadi timbangan amal kebaikannya sangat ringan, Allah syariatkan ibadah puasa Ramadan. Maka Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya sangat-sangat luar biasa, dan bahkan Allah datangkan Ramadan itu satu malam yang khairun min al-bishah, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan berbagai amaliyah-amaliyah ibadah kita, dengan upaya maksimal kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk puasanya itu sendiri. Mudah-mudahan berbagai amaliyah ibadah kita menambah amal kebaikan, amal soleh kita, dan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Di sisi lain, Allah ciptakan, Allah syariatkan Ramadan, di antara yang sering kita baca di dalam surat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, berbicara takwa ini ya memang satu kalimat yang mudah diucapkan, tapi melaksanakan sifat-sifat ketakwaan itu sendiri masya Allah sangat berat. Definisi takwa banyak juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, ada juga di dalam surat Ali Imran dan seterusnya. Pada kesempatan malam ini saya ingin mengambil satu surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan ketakwaan ini. Mudah-mudahan kita bisa setidaknya memperbaiki keimanan kita dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Sesungguhnya kitab yaitu Al-Qur'an sebagai sebuah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud dalam orang-orang bertakwa dalam ayat ini?
adalah dijelaskan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada tiga kriteria menjadi orang yang muttaqin. Yang pertama, yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya adanya alam ghaib. Ya, dunia ini alam nyata, bisa dilihat. Tapi ada alam akhirat, alam yang masih ghaib. Apa di antaranya? Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalainnya. Yang pertama, orang beriman itu harus percaya adanya alam kubur. Harus percaya adanya alam barzah. Dan ketahuilah sesungguhnya, di dalam alam barzah, alam kubur itu juga ada peristiwa gaib yang kita belum pernah rasakan, kita jalani, adalah adanya nikmat-nikmat kubur, ada juga yang namanya azab-azab kubur. Saya kira insya Allah kita semua percaya bahwa ada nikmat kubur dan azab, ada azab kubur. Bagi siapa nikmat-nikmat kubur? Tentu saja bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan sunnah Rasulnya, dan menghindari apa yang dicegah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diazab dalam alam kubur itu? Ya tentu saja di antaranya yang pasti ada orang-orang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia, langit dan seisinya, bahkan yang menghidupkan serta mewafatkan kita sebagai manusia di alam dunia ini. Situ keimanan yang harus kita pegang teguh, bahwa kalau orang kafir itu akan mendapatkan azabnya. Tapi juga termasuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdosa kepada kedua orang tua dan seterusnya, kalau sebelum wafatnya tidak mohon ampun kepada Allah, tidak banyak melakukan istighfar, tobat, sholat tobat dan seterusnya, boleh jadi akan mendapatkan siksa kubur. Ketahuilah Rasulullah menjelaskan, seringan-ringannya azab kubur itu digambarkan oleh Rasulullah seperti seseorang yang menginjak bara api yang sangat panas. Ini api akhirat, bukan api dunia. Api dunia aja kalau kita, apalagi api akhirat. Jadi seringan-ringan azab kubur itu adalah orang yang berpijak, kakinya berpijak di bara api dan panasnya itu mendidih sampai di ubun-ubun. Nah, mereka yang terazab itu menyangka bahwa ini azab yang paling berat, padahal itu adalah azab yang paling ringan. Oleh karena itu, mari saya khususnya dari kita semua yang merasa berdosa, yang punya dosa, ayo gunakan Ramadan ini untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa punya bersalah, berdosa kepada kedua orang tua, segera mohon maaf kepada kedua orang tua kita dan mohon ridhonya supaya terhindar dari azab yang sangat luar biasa di alam kubur. Itu baru alam kubur. Belum nanti proses alam gaib itu, ya, ada alam barza. Nanti ada hari dibangkit, bagaimana kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Nanti ada yaumil hisab, akan dihisab semua amal-amal kita, dan tentu hisabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha. Ada nanti melewati shiratal mustaqim, itu hajar pasti yang harus dipercayai karena itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya alam ghaib. Kemudian berikutnya yang terakhir ada surga dan neraka. Maka insyaallah model-model begini kita sudah yakin adanya, percaya. Tapi bagaimana mengantisipasi supaya kita tidak menjadi orang-orang yang masuk neraka dan mendapatkan azab kubur? Alhamdulillah, alhamdulillah. Momentum Ramadan inilah salah satu waktu yang sangat sangat strategis untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, baik kepada sesama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang muttaqin itu adalah orang-orang yang wayuqimuna sholah, senantiasa melaksanakan kewajiban sholatnya atau menegakkan sholatnya. Maka di dalam kitab Tafsir Jalalain juga disebutkan,
Maksud yukimuna sholat yang pertama adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun sholat. Insyaallah syarat dan rukun sholat sudah bisa kita pahami dari sisi fikihnya. Tetapi ayo kita tingkatkan lagi, bukan hanya sekedar syarat dan rukun, tapi bagaimana hati kita juga sholat. Ini yang susah. Yang paling susah itu hatinya ikut sholat. Maka ada anjuran bahwa karena kita ini hati kita ini pada sholat biasanya ya kemana-mana, maka para imam dianjurkan untuk baca ayat atau surat-surat yang sedang saja, apalagi sholat duhur, apalagi sholat asar yang nggak kedengeran, ya, yang kalau kedengeran masih bisa dicimak, tapi kalau nggak kedengeran, bisa jadi kita berdiri sedang rakaat pertama, tapi hati kita kemana-mana, masya Allah. Susah, tapi kita harus berupaya. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana di dalam sholat itu sendiri. Sholat kita tafsir itu adalah kita melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Baca iftitah sunnah, bukan wajib. Baca doa itu sunnah. Artinya apa? Kita melaksanakan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat itu. Yang terakhir adalah kita juga melaksanakan sholat, ada adab di dalamnya kita sholat. Gilana kita sholat itu kayak orang dikejar-kejar amal, terburu-buru sehingga nggak ada tuma'ninanya dari segi gerakan sholat. Tapi ada juga perintah bahwa kita dalam sholat harus punya adab. Apa adab maksudnya? Berpakaian yang pantas untuk sholat. Jangan dibalik-balik. Pakaian untuk olahraga dipakai pakaian sholat. Ya kalau soal sahnya ya sah. Karena secara fikih aurat laki-laki misalnya dari pusat sampai lutut, andaikan si A sholatnya hanya tertutup auratnya dari pusat sampai lutut saja, sholatnya sah, tapi adabnya nggak ada, adabnya tidak ada. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya bagi Adam, wahai anak-anak Adam, apabila kalian masuk masjid, khudu zinatakum inda kulli masjidin, berpakaianlah yang sopan. Nah, pakaian sopan ini tergantung, Pak. Tergantung wilayahnya, tergantung daerahnya, bahkan tergantung budaya. Tidak harus pakai kamis yang tidak harus, tapi dianjurkan. Tapi tidak harus. Harus pakai kutung, kayak apa gitu kan? Tidak harus. Ya, seperti pakaian Nusantara, pakaian kita, pakaian Islam, pakaian putih, dan seterusnya. Jadi, ada pakaian ini tidak harus, Pak. Kita niru-niru orang luar yang seperti apa gitu. Itu batasan, Pak. Kemudian, oleh karena itu apa namanya, dengan sholat yang menegakkan sholat dengan syarat dan rukunnya, ini dengan sholat hatinya, ini dengan kesunahan-kesunahannya, kemudian dilakukan dengan cara yang baik, berpakaian yang baik, insya Allah kita sudah berada menjadi orang-orang yang sakit. Yang terakhir adalah yunfikuna wabimma rozakna yunfikun, dan memberikan infak sedekah dari harta yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja masalah sedekah ini sangat relatif. Tapi yang perlu diketahui adalah sesungguhnya ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Apakah itu sedekah wajib? Sedekah wajib adalah zakat, ya. Ada zakat fitrah nanti, ada zakat mal dan seterusnya, dan itu punya akhir yang sendiri. Kemudian ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah ya infak dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua dalam Ramadan ini melatihkan diri untuk bisa meningkatkan imanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hal-hal yang lain. Yang kedua, tegakkan sholat, sekarang sholat dengan baik, kemudian memberikan infak atau sedekah sebagai dari harta yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, dan balasan orang yang muttaqin adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Dekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, panjangkan umur kita sehingga mampu melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Jadi kepada kita terima sisinya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah tarawih rakaat ini jami'ah rahimakumullah.